PJ Ketua PKK Aceh Melani Subarni mengunjungi tempat produksi kerupuk muling atau melinjo milik sejumlah ibu rumah tangga di Kampung Jurung Baru, Kecamatan Gelempang Baru, Kabupaten Pidi pada Senin 19 Agustus 2024. Kedatangan Melani diundang oleh Eka Damayanti, pemasar dan juga penjual kerupuk muling ibu-ibu setempat. Keduanya berkomunikasi melalui media sosial Instagram. Melani mengaku senang dan merasa terkesan dengan kegigihan kaum ibu di Kampung Jurung Baru yang gigih memanfaatkan potensi kuliner lokal untuk mendulang pendapatan. Melani mengatakan pihaknya akan berupaya untuk mengembangkan usaha warga setempat, baik melalui pemasaran maupun pelatihan untuk inovasi produk agar lebih dikenal luas. Sementara itu, pemasar dan penjual kerupuk muling Eka Damayanti mengaku bertekad untuk terus membantu usaha kaum ibu setempat. Selama ini, ia menjadi pembeli kerupuk muling yang diproduksi di Kampung Jurung Baru. Eka membeli dalam jumlah besar, lalu ia packing dalam kemasan yang menarik dan kembali menjualnya ke konsumen.